Enggak, berarti dia kan yang tahu nih dia. Jadi besok-besok kalau ada ojek online itu mampir, jangan kita percaya juga. Nah, ini udah kejadian kayak gini. Iya, aku ditanya. Pokoknya itu aja, nggak usah dibuka. Nah, dibuka. Nah, cepet dibuka pagernya ya.
yang punya aja ngunci lama tadi. Kalau saya kan pasti kan kalau ada tamu saya pasti telepon ngasih tahu mau ada tamu tuh. Gitu. Kalau nggak ada tamu, kalau saya bilang nggak ada tamu mau ada apa pun jangan diterima. Orang yang terima. Pura-pura nanya itu. Iya. Lama juga loh dia kerjanya. Lama emang susah. Iya. Baru setengah jam ada ini. Dapat. 5 menit tuh deh. Dapat di atas 10 menit mah dapat dia. Soalnya ngacak-ngacak semua kamar kan Ki. Iya. Iya. Nggak mungkin satu kamar 2 menit lah. Nggak mungkin. Pasti 5 menit lah. Nah, keluar ya, keluar lagi. 5 menit lebih. Oh, iya tuh. Kesan. Balik kan? Nanti plat nomornya bisa dapat tuh yang belakang. Kesan. Oh, oh jauh. Dapat. Bisa dapat. Jauh. Lihat di CCTV lagi dulu lagi eksis. Iya. Kalau mau yang dari tadi pertama datang, dia datangnya kan dari sono. Iya, iya. Dari belakang iya. Kamera satu lagi, Pak. Bagus. Berapa menit ya kerja itu? 6 menit sampai 20 menitan. Di jam berapa tuh? 16.10. Pas datang deh yang pas ya, datang. Dari arah sini bang. Ah, dari malam dicari-cari. Pas datangnya aja bang. Datang kan dari sana ya dari sini. Di depan. Kata dia gini.